Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menggelar bimbingan teknis tentang cara pengisian formulir C hasil dan simulasi aplikasi Sirekap dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Lebak di Pilkada Serentak 2024. Simulasi cara pengisian formulir C hasil dan simulasi aplikasi Sirekap diikuti oleh 3 orang PPK, di antaranya Ketua Divisi Teknis dan Divisi Data dan Informasi masing-masing kecamatan di Kabupaten Lebak. Menurut Komisioner KPU Lebak Ade Jurkoni, aplikasi Sirekap yang akan digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten serta pemilihan bupati dan wakil bupati Lebak hampir sama dengan aplikasi Sirekap yang digunakan saat pemilu 2024 lalu. Aplikasi ini, Sirekap ini hampir sama dengan pemilu 2024 kemarin, cuman ada beberapa fitur yang perubahan, gitu kan. Nanti kita coba untuk mencoba simulasi terkait aplikasi Sirekap. Ade menambahkan simulasi ini digelar agar hasil dalam proses pengisian formulir C hasil sesuai dengan ketentuan. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak memberitakan.